Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel seputar Gcam. Di video kali ini saya akan bagikan config Gcam Nikita versi 2 ya teman-teman. Adapun config yang akan saya bagikan di video kali ini yaitu config Robusta, dan settingan ini cocok untuk siang dan juga malam hari. Jadi sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman semuanya mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel seputar Gcam. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa juga tetap stay terus di channel seputar Gcam. Oke, baik, sekarang kita langsung aja. Pertama-tama di sini akan saya tes dulu satu foto di sini. Kita coba dulu di mode malam. Kita tes untuk mode astrofotografinya, nanti akan kita coba juga untuk objek mode malamnya ya teman-teman. Seperti ini, kita coba dulu. Nanti teman-teman bisa gunakan fokus jarak jauh yang ada di sini. Untuk fokus jarak jauhnya yang ini, dan di sini saya menggunakan fokusnya yang auto ya teman-teman. Oke, kita cari dulu fokusnya, langsung kita ambil. Dan di sini untuk menghasilkan foto yang lebih bagus, teman-teman gunakan AWB-nya aktif ya teman-teman. Kita tunggu dulu prosesnya. Di sini tidak perlu kita tunggu sampai prosesnya selesai, nanti 30 detik ataupun hasilnya sudah muncul, langsung saja kita stop. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung kita stop di sini. Dan untuk hasilnya di sini bisa kita cek di galeri. Kita masuk ke galeri dulu. Kita cek album semua foto. Dan ini hasilnya yang barusan. Warnanya di sini cukup bagus ya teman-teman. Dan untuk noise pun di sini cukup minim noise. Dan sekarang kita langsung tes masukkan konfignya. Di sini akan saya clear data terlebih dahulu. Oke, sudah saya clear data semuanya. Kita masuk lagi ke Gcam-nya. Kita klik izinkan, kita izinkan semuanya. Dan untuk include konfignya seperti ini, kita masuk ke menu setelan. Setelah kita masuk ke menu setelan, di sini kita scroll ke bawah teman-teman, langsung kita pilih konfigurasi seperti ini, kemudian kita simpan. Ini tujuannya untuk memunculkan folder Gcam kemudian config 7, dan nanti untuk file confignya kita simpan di folder Gcam kemudian config 7. Caranya seperti ini, kita back lagi, kita masuk ke file manager. Setelah kita masuk ke file manager, kita cari config yang sudah kita download tadi, contohnya seperti ini. Ini dia config-nya, Robusta by Seputar Gcam. Kemudian kita pindahkan ke folder Gcam config 7. Dan rekomendasi Gcam, maksud saya rekomendasi untuk config ini juga sudah support di perangkat MediaTek ya teman-teman. Langsung aja di sini kita tempelkan di dalam folder config 7, di folder Gcam config 7. Kemudian langsung kita tempel seperti ini. Setelah kita tempel seperti ini, maka kita masuk lagi ke Gcam-nya. Setelah kita masuk ke Gcam-nya, kita ketuk dua kali di bagian samping tombol shutter sebelah kiri ini. Langsung kita cari config-nya. Config Robusta by Seputar Gcam. Ini dia. Langsung kita pilih kembalikan.
Maka sekarang untuk Gcam-nya sudah bisa kita gunakan ya teman-teman. Dan di sini saya mau coba ambil objek orang. Sini ya. Ini dia. Di sini untuk mengambil objek orang, teman-teman masuk ke mode malam. Untuk astronya di sini kita matikan dan AWB di sini kita aktifkan untuk menghasilkan foto yang bagus ya teman-teman, tidak gonjreng untuk hasilnya. Oke, sekarang langsung kita coba. Kita cari fokusnya dulu. Nah. Diam ya. 1 2 3. Oke, hasilnya seperti ini. Kita cek dulu di galeri. Ini hasil yang tadi ya teman-teman. Oke, kita masuk ke galeri. Kita tes hasilnya, kita cek hasilnya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini posisi AWB-nya off. Maksud saya AWB-nya di sini kita aktifkan dan hasilnya seperti ini. Di sini ada sedikit noise karena di sini untuk mode astrofotografinya di sini saya off-kan. Nanti bisa kita poles melalui aplikasi editing lainnya ya teman-teman untuk mengurangi noise ini. Dan di sini untuk hasilnya sudah cukup bagus. Dan untuk keadaan aslinya bisa kalian lihat. Di sini untuk keadaan aslinya cukup gelap ya teman-teman. Di sini saya gunakan cahaya yang ada di sekitar ini. Mungkin kalau kita coba di tempat yang lebih gelap hasilnya lebih bagus lagi. Sekarang kita tes sekali lagi. Coba sebelah sini. Oke, kita coba lagi. Berdiri aja kalau enggak. Oke. Di sini untuk mengambil objeknya teman-teman semua wajib menggunakan tripod ya. Oke. 1 2 3. Oke, di sini untuk fokusnya belum fokus ya, teman-teman. Kita coba lagi di sini. Coba sebelah sini. Kita tes yang ada cahaya sedikit seperti ini. Nanti untuk link config-nya teman-teman bisa download di deskripsi. Dan juga Gcam-nya. Kita cari fokusnya dulu. Diam ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini sudah fokus. Kita tunggu dulu prosesnya. Di sini untuk prosesnya tidak lama ya teman-teman. Karena di sini untuk mode astrofotografinya kita off-kan. Oke, sekarang kita cek hasilnya di galeri. Kita masuk ke galeri, kita cek lagi hasilnya. Kita lihat album semua foto ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Bisa kalian lihat untuk detailnya di sini cukup bagus. Dan untuk fokusnya di sini fokusnya ke objeknya. Oke. Seperti itu aja dulu, nanti untuk beberapa objek lain akan saya tes di beberapa tempat. Dan untuk beberapa hasilnya teman-teman bisa cek di akhir video. Dan di sini untuk poin pentingnya, untuk teman-teman yang mengalami crash ataupun bug, di sini teman-teman bisa masuk ke menu setelan. Seperti ini, setelah teman-teman masuk ke menu setelan, kalian masuk ke menu lanjutan. Setelah teman-teman masuk ke menu lanjutan, pilih yang eksperimental. Setelah pilih eksperimental, teman-teman pilih paksa format JPEG. Di sini bisa diaktifkan. Di sini saya matikan ya teman-teman. Dan yang paling penting di sini ubah format jendela bidik. Di sini bisa kalian pilih JPEG ataupun yang YUV ataupun boleh juga yang bawaan. Dan satu lagi untuk settingannya di bagian sini ya. Di bagian model perangkat.
Kemudian input model, di sini kalian bisa pilih is defaulted ataupun non aktif, bisa juga dipilih yang otomatis. Nanti kalian coba satu persatu. Saya rasa cukup sekian dulu. Nanti untuk berapa hasilnya bisa kalian cek di akhir video.